Drama Korea yang paling dinantikan penggemar, Queen of Tears, meraih rating tinggi di episode perdananya. Berikut 6 fakta menarik drama kolaborasi dari Kim So Hyun dan Kim Ji Won. Saksikan dalam Vimela Update berikut ini. Fakta pertama, comeback acting Kim So Hyun. Queens of Tears merupakan drama comeback dari aktor tampan Kim So Hyun. Kemunculannya setelah 3 tahun menjadi jawaban dari penantian para penggemar. Bertabur bintang. Tak tanggung-tanggung, Queens of Tears juga menggait Kim Ji Won sebagai lawan main Kim So Hyun. Paras cantik dan tampan mereka dinilai pantas berperan sebagai sepasang suami istri. Park Sung Hoon yang telah dikenal dalam drama The Glory dan Kwak Dong Hyun dalam dramanya Vincenzo ikut serta membintangi drama ini. Sinopsis Queen of Tears. Kisah lika-liku cinta pasangan suami istri yang berasal dari latar belakang berbeda dan melewati masa sulit bersama. Keduanya pun menginginkan kehidupan pernikahan yang bahagia. Cerita yang menarik untuk diikuti karena sering terjadi pada kehidupan nyata. Duet sutradara berbakat. Queen of Tears semakin menarik lantaran digarap oleh sutradara ternama, Jang Yong-woo dan Kim Hee-won. Keduanya telah menerbitkan judul-judul drama populer seperti Entourage, Vincenzo, hingga The Little Woman. Melibatkan penulis terkenal Park Ji-yeon. Drama ini menjadi comeback proyek drama dari penulis top Park Ji-yeon setelah terakhir menggarap drama Crash Landing on You tahun 2019. Song Joong-ki menjadi cameo. Telah dikonfirmasi bahwa Song Joong-ki akan membuat penampilan spesial di drama Queen of Tears sebagai cameo. Hal ini merupakan bentuk dukungan sang aktor untuk mendukung Kim Ji-won yang berada di satu agensi yang sama. Sahabat Vimela, itu tadi 6 fakta menarik dari drama Queen of Tears yang bisa jadi list nonton drakor kamu.